Semoga ibu dalam keadaan yang bahagia melangkah tempat ini ya bu. Perkenalkan kami adalah tim layanan kemanusiaan dari DPP Partai Gerindra yang saja mendukung dan mendorong agar Bapak Rasul dan ini dari Rata Kusuma dapat memenangkan konsentrasi pilkada yang akan digelar 2024 besok. Ibu tidak sampai di luar video, pokoknya kalau dari kelas saya disini, kenapa tidak mau? Ya, kalau untuk satu saya disini, ya kita sama-sama menunggu pelanggan dari suatu sebagai saya adalah atasan dari kelas ini. Kehadiran kami di sini dibantu oleh teman-teman relawan yang bersama mereka saya dan para pertama. Tapi sebelum kembali ke Rama, saya ingin memperkenalkan ketua layanan saya yang satu ini. Tapi sini, sama dengan ini ketua layanan kami, namanya Usra. Dan ini tadi kemarin ada desanya pakai Rama nih, Kak. Ya, salam kenal kami, semoga selanjutnya akan dijelaskan oleh Usra. Mas, aduh kita artinya ada sosok bernama halo selamat pagi selamat sejahtera swastiastu nama budaya salam kebajikan hari yang terhormat ibu bisa yang keluarga ibu Arte Asal Asyami dari ini pelayanan kesehatan dan juga pabrik berita yang terhormat ibu Yati sahabat baru kami kenalnya sudah terima kasih dan memfasilitasi acara waktu sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis relawan pemeriksa PAS berkolaborasi dengan tim layanan kesehatan di BPD kita. Jadi saya langsung untuk poin aja Riyadi dalam waktu mengatakan semua potensi untuk menangkan adilan solid dengan dinasa kusuma satu bantuan pilihan warna murah dan Jokowi jangan ragu. Jadi insya Allah Pak Prabowo Pak Jokowi sama teman-teman yang memiliki tahu kok kalau Bu Yanti akan bergerak serius menangkan harga Sony. Jadi buat saya bisa klik, misalnya ada yang suara-suara suka belakang. Buat Bu Bisa, Bu Arya, terima kasih banyak sudah membantu dan mudah-mudahan ini baru jadi pertama kita dan mudah-mudahan nanti makasih banyak sudah hadir. Jadi tujuan kita ke sini hari ini pengen kenal Bapak Ibu. Jadi pengen Bapak Ibu bisa juga mengenal sosok Bapak Soni. Jadi ini kita juga pengen mohon doa, mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk nomor Bapak Soni di hari Rabu 20 November 2024. Insya Allah program pertama Bapak Soni kalau nanti berbarat yang pertama sekolah gratis untuk rakyat, yang kedua pelayanan kesehatan di Banten harus dilakukan selama ini dengan kesusahan. Selama ini mendapat ruangan yang susah. Selama ini kalau kita di BDN sering juga sulit dan sebagainya. Nah, tapi prioritas program kedua yang cocok adalah pelayanan kesehatan di Banten itu harus berjalan bagus dan itu mendapat cukup dengan baik. Jadi itu yang kita minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian mohon doa untuk Andra Soni. Bukan cuma doa, mohon dicoblos di TPN nomor 2 Andra Soni. Jadi itu saja yang dari saya ingin tambah selaku pemenang Indonesia Emas dan nanti minggu depan kita juga akan lanjut lagi di beberapa titik lain bantuan sosial dan kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir.
Pak.